Kita sejak kecil diajari bahwa bumi ini bulat seperti bola atau disebut globe. Hal ini diajarkan di setiap ruang sekolah di seluruh dunia. Oleh sebab itu, pemahaman tentang bumi berbentuk bola sudah menjadi belief system kita, bahkan lebih dari kepercayaan agama. Jika ada orang mengatakan bahwa bumi ini datar, kita pikir pasti orang bodoh atau orang gila. Ini pasti lelucon. Ternyata orang-orang ini tidak bercanda. Mereka sangat serius. Ternyata memang ada hal-hal yang sangat menarik dan mind-blowing. Karena hal-hal yang menarik dan mind-blowing inilah, Flat Earth menjadi trending topic di Google Analytics sejak November 2015. Orang seperti dibukakan mata, dan setiap orang bisa riset atau cek sendiri kebenaran data ataupun argumennya. Mari kita lihat mengapa kesadaran Flat Earth ini begitu mewabah. Kita mulai dengan 10 hal yang selama ini membuat kita yakin bahwa bumi berbentuk bola. 1. Ada banyak foto bumi berbentuk globe. 2. Ada banyak satelit di angkasa. 3. Ada GPS dan Google Map. 4. Galileo membuktikan heliocentric, bahwa bumi mengelilingi matahari. 5. Newton membuktikan gravitasi yang membuat kita tak jatuh meski bumi berputar. 6. Gerhana bisa dihitung secara akurat. 7. Horizon membuktikan bumi ini lengkung. 8. Penerbangan keliling dunia. 9. Banyak negara memiliki space program. Tak mungkin negara-negara itu bohong semua. 10. Flat Earth adalah mundur 500 tahun. 10 argumen yang sangat solid, bukan? Ternyata, jika kita mereview dengan data dan fakta yang kredibel, ke-10 hal itu ternyata tidak benar. Kita akan membahas ke-10 argumen itu satu persatu hingga menjadi alur cerita yang mengalir, menarik, dan mudah dimengerti. Semua data ada di depan mata, kita hanya tak pernah memperhatikannya. Ketika ada orang yang mengatakan pada saya bahwa bumi ini datar, saya pikir ini orang ngawur. Saya langsung melakukan riset untuk membantah, sekaligus menyelidiki siapa aktor intelektual yang menyebarkan disinformasi tentang bumi datar. Ternyata yang saya temukan justru sebaliknya. Bumi datar bukan psyops yang sengaja disebarkan oleh agen-agen disinformasi, melainkan merupakan gerakan moral yang timbul akibat bangkitnya kesadaran Flat Earth, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Google dan YouTube penuh dengan topik bumi datar, karena banyak orang yang melakukan riset dan memposting temuan-temuannya tentang bumi datar. Ini adalah people power, tanpa organisasi. Pertanyaan yang paling umum adalah, jika bumi ini datar, bagaimana mungkin pesawat terbang dari barat ke timur bisa kembali ke tempat semula? Bukankah hal ini yang dulu dibuktikan oleh Columbus 500 tahun lalu? Jika bumi ini datar, ujungnya apa? Mengapa kita tidak jatuh? Jika bumi ini datar, bagaimana bisa terjadi siang dan malam? Jika bumi ini datar dan gerhana bulan bukan disebabkan oleh bayang-bayang bumi bola, bagaimana mungkin bisa diprediksi secara tepat oleh NASA? Pertanyaan umum lainnya adalah, banyak negara memiliki space program. Bagaimana mungkin mereka bohong semua? Itulah pertanyaan-pertanyaan awal saya ketika melakukan riset untuk membantah topik Flat Earth. Yang saya temukan justru sebaliknya. Saya justru menemukan fakta-fakta yang sama sekali berbeda yang menjungkirbalikkan paradigma selama ini. Pemaparan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada episode masing-masing. Episode kelima membahas khusus soal penerbangan keliling dunia. Tak banyak diketahui orang bahwa peta sandar dunia sebelum dibentuknya NASA 1958 adalah peta bumi datar. Anda bisa cek sendiri di Boston Public Library. USGS, lembaga survei geologi paling kredibel di dunia, mengatakan bahwa peta bumi datar adalah dasar pembuatan peta bumi bola melalui proyeksi matematis yang disebut azimuthal equidistant. Berdasarkan informasi dari USGS dan peta bumi datar dari Boston Public Library itu, garis khatulistiwa pada peta yang tampak seperti ini sebenarnya adalah garis khatulistiwa pada peta bumi datar yang seperti ini. Pusat lingkaran adalah kutub utara. Jarum kompas selalu menunjuk arah utara. Sehingga, jika kita terbang dari barat ke timur, akan kembali ke tempat semula.
Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada episode kelima. Sebenarnya mudah sekali membuktikan bahwa bumi ini berbentuk bola atau tidak. Silakan Anda terbang melintasi Antartika. Dari Sydney ke Santiago, Chile misalnya. Mengapa harus melintasi Samudra Atlantik yang jauh? Lebih dekat lewat Antartika, bukan? Coba Anda lintasi Antartika, apakah dengan pesawat komersial ataupun pesawat pribadi? Anda pasti tak akan dapat melakukannya. Elite Global merahasiakan Antartika dari Anda lewat Antarctic Treaty 1959. Antartika adalah rahasia bumi datar yang dijaga ketat oleh pasukan Amerika Serikat, Sekutu, dan Rusia. Hal ini akan dibahas pada episode kelima, Antartika dan Bom Nuklir Kubah Bumi. Terbit dan terbenamnya matahari adalah akibat perspektif, bukan akibat lengkungan bumi. Peta bumi datar di Boston Public Library juga menjelaskan tentang terbit dan terbenamnya matahari. Di musim panas, matahari berputar di dekat kutub utara, mengakibatkan matahari tak pernah terbenam, termasuk di Norwegia dan Alaska. Orbit matahari bergeser dari dekat kutub utara ke lingkaran luar, yaitu Antartika. Pada musim dingin, matahari tak pernah terbit di kutub utara, termasuk Norwegia dan Alaska, karena matahari berada jauh dari perspektif, yaitu di lingkaran luar Antartika. Kita sejak kecil diajarkan bahwa matahari itu besar sekali. Matahari 109 kali lebih besar dari bumi. Matahari 400 kali lebih besar dari bulan, tapi jaraknya secara ajaib 400 kali lebih jauh, sehingga kelihatannya besarnya sama. The most improbable coincidence in the universe. Anda menerima angka-angka ini tanpa pernah berani menanyakannya, karena takut dikira bodoh. Sejujurnya, tahukah Anda bagaimana sains menghitung jarak bulan? Episode keempat, Gerhana dan Horizon, membahas detail soal ini. Jarak bulan dihitung 2300 tahun lalu dengan trigonometri menggunakan asumsi bayangan di bulan. Itu bukan satu-satunya cara untuk menghitung jarak. Buat apa menghitung jarak dengan menggunakan bayangan yang ada di bulan? Kita semua dapat menghitung jarak matahari dengan menggunakan bayangan yang ada di bumi. Hasilnya sama sekali beda. Matahari dan bulan tidak sejauh itu dan tidak sebesar yang dikatakan oleh sains modern.
Cara membuktikan bahwa jarak bulan dan matahari menurut sains modern itu salah, mudah sekali. Sains mengatakan angka-angka ini sebagai dogma yang maha benar. Di sisi lain, NASA memprediksi gerhana tidak menggunakan angka-angka itu, melainkan menggunakan siklus Saros yang dibuat oleh bangsa Babilonia kuno. Anda bisa buktikan informasi ini di situs resmi NASA. Gerhana adalah peristiwa rutin yang terjadi dalam siklus 18 tahun, 11 bulan, 8 jam. Tak ada hubungannya dengan bentuk bumi. Ini adalah fakta selama ribuan tahun yang ditemukan oleh bangsa Babilonia kuno dan digunakan oleh NASA untuk memprediksi gerhana. Sekarang, coba Anda gunakan angka-angka di sebelah kiri itu agar bisa menghasilkan siklus gerhana di sebelah kanan itu. Anda tak akan bisa melakukannya. Semua profesor dan doktor yang sangat cerdas yang digaji oleh NASA dengan anggaran 256 triliun rupiah per tahun tak ada yang dapat melakukannya. Karena angka-angka itu memang salah semua. Ini adalah pembuktian lewat angka. Ilmu pasti, bukan debat kusir. 1 tambah 1 sama dengan 2 atau tidak? Kalau tidak, berarti salah. Kalender siklus gerhana itu adalah fakta selama ribuan tahun. Sementara, angka-angka sains modern itu adalah asumsi dan teori. Selama Anda tak dapat menghitung gerhana dengan angka-angka dogmatik yang maha benar itu, berarti Anda harus mempertanyakan, apakah alam semesta yang diajarkan pada Anda sejak kecil itu betul? Hal ini akan dibahas pada episode keempat. Logika dan panca indera kita dibutakan oleh rumus-rumus berdasarkan asumsi yang salah, yang diperkuat dengan gambar-gambar imajinasi lewat animasi komputer. Propaganda, mind control, seperti yang dikatakan oleh Hitler, buatlah kebohongan yang besar. Katakan secara simpel, lakukan berulang-ulang, maka akhirnya orang-orang akan percaya. Well, why the big secret? People are smart, they can handle it. The person is smart. People are dumb, panicky, dangerous animals, and you know it. 1500 years ago, everybody knew the Earth was the center of the universe. 500 years ago, everybody knew the Earth was flat. Anda pasti mengira bahwa navigasi pada pesawat HP Anda menggunakan satelit dan GPS. Itu adalah persepsi dan opini, bukan fakta. Faktanya, Google Maps mengatakan bahwa navigasi yang canggih itu sama sekali tidak menggunakan GPS dan satelit. Kita akan membahas hal ini pada episode kedua. GPS adalah teknologi militer sejak tahun 1973 yang berasal dari teknologi lama yaitu LORAN atau Long Range Navigation sejak Perang Dunia Kedua tahun 1945. Network seluruh dunia tercipta hanya dengan 8 menara besar. Dari situ, baru disalurkan pada menara-menara telkom sehingga sampai ke HP Anda. Tak perlu ada satelit. Kualitas dan coverage sinyal terus bertambah dengan memperbanyak menara-menara telkom kecil yang mengambil sinyal dari 8 menara utama itu. Mitosnya, satelit mengirim sinyal ke 8 menara utama itu. Apakah Anda bisa membuktikan? Jika tidak, itu sama saja dengan mengatakan bahwa uang di kantong Anda adalah kiriman dari Sinterklas. Coba Anda klik satellites di Google. Anda akan menemukan banyak sekali foto-foto satelit. Apakah foto-foto itu asli? Atau kartun CGI alias rekayasa komputer? Dikatakan ada 13.000 satelit yang beroperasi. Angkasa luar penuh sesak dengan satelit. Apakah ada yang bisa dilihat dengan teleskop? Atau hanya gambar-gambar kartun CGI? Bisnis satelit adalah lahan subur yang timbul dari ilusi bumi bola. Satu satelit dikabarkan bernilai 2-6 triliun rupiah. Belum termasuk biaya operasional. 13.000 satelit, nilainya 40.000 triliun. Orang sering mempertanyakan, buat apa bohong soal bentuk bumi? Well, ada 40.000 triliun alasan untuk itu. Dan itu belum semuanya. Hal ini akan dibahas pada episode kedua, Bisnis Triliun Dolar. Demikian halnya dengan space program. Bagaimana mungkin Rusia dan China diam saja jika NASA berbohong? Kita akan membahasnya pada episode ke-6, NASA Hollywood. Stay in tune.
just feel about us. So can we get a system go and blast off like a satellite, satellite launching in minus 10, head straight to the twilight, twilight. So can we get a system go and blast off like a satellite, satellite launching in minus 10, head straight for the twilight, twilight. Well, as I'm headed to the sky way up above me, I feel my body spinning, feeling free and lovely. I am the rumbling sea, so come with me on this midnight vibe. And you can feel it if you tune into your radio. Look at the sky, look at the moon, look at the way it glow. I ain't no ghost, so don't be afraid to go on this midnight vibe. So can we get a system go and blast off like a satellite, satellite launching in minus 10, headed straight to the twilight, twilight. So can we get a system go and blast off like a satellite, satellite launching in minus 10, headed straight for the twilight, twilight. Like an astronaut floating off into the beyond. Itulah fakta-fakta yang saya temukan ketika mencoba untuk membantah Flat Earth. Sejujurnya, dalam tatanan personal, tak ada bedanya Anda mau percaya bumi ini kotak atau segitiga, dunia akan terus berjalan. Tapi, dalam tataran sosial, jika satu kebohongan ini terbongkar, maka seluruh kebohongan dan kezaliman yang dilakukan oleh elit global akan terbongkar. Ini seperti batu kerikil yang bikin jatuh raksasa. Itu yang membuat kesadaran Flat Earth booming secara eksponensial sejak November 2015. Di balik berbagai krisis yang memiskinkan rakyat, ada segelintir orang yang mengeruk keuntungan. Ironisnya, rakyat tak menyadari itu. You can feel it when you go to work, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Kesadaran Flat Earth berpotensi menjadi efek domino yang membahayakan superioritas kekuasaan dan bisnis triliun dolar elit global yang selama ini mereka sembunyikan. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. Silakan lakukan riset sendiri. Silakan sebarkan untuk mendorong orang melakukan verifikasi. Bola akan terus bergulir, semacam shift of paradigm, shift of consciousness. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Itu semua adalah bagian dari 10 argumen bumi bola yang akan dibahas satu persatu pada pemaparan ini. Episode pertama membahas 2 argumen yang pertama. Jika kita perhatikan foto-foto bumi, kita jadi sadar bahwa foto-foto bumi yang diterbitkan oleh NASA adalah CGI atau Computer Generated Imagery. Kemajuan teknologi memang kadang membuat orang sulit membedakan antara CGI atau asli. Namun, bagi yang terlatih atau terbiasa, tak sulit untuk membedakan. Jika kita kumpulkan foto-foto bumi yang resmi dikeluarkan oleh NASA dari tahun 1975 sampai 2015, terlihat bahwa artis yang membuat CGI NASA tidak konsisten warnanya. Bukan hanya itu, orang yang teliti menemukan bahwa rekaman video bumi yang katanya diambil dari Space Shuttle NASA ternyata ada refleksi cahaya kameranya. Dengan kata lain,
rekaman itu dibuat di studio film dengan menggunakan maket berikut efek cahaya. Pertanyaannya sekarang, adakah foto-foto bumi hasil satelit NASA yang bukan CGI? Silakan Anda cek sendiri. Jawabannya adalah tidak ada. Argumen kedua, bumi bola. Ada banyak satelit di angkasa membuktikan bahwa bumi ini berbentuk bola. Mari kita verifikasi faktanya. Ada ribuan satelit di angkasa, betul? Ada ribuan teleskop di bumi, baik itu radio teleskop atau optical teleskop, betul? Apakah kita bisa melihat ribuan satelit di angkasa itu lewat ribuan teleskop yang ada di bumi? Silakan Anda riset sendiri. Jawabannya adalah tidak. Mengherankan bukan? Ada ribuan satelit, tapi tak satu pun bisa dilihat dengan optical teleskop dan tak satu pun bisa didengar atau dideteksi oleh radio teleskop. Yang ada hanya gambar-gambar CGI dan berita-berita di media. Semua foto-foto satelit adalah CGI. Silakan Anda lihat publikasi resmi NASA yang juga dimuat di YouTube. Judulnya NASA TV Video File 2015. Ini adalah cuplikannya. Anda lihat sendiri, video yang disebut NASA TV Video File 2015 adalah CGI semua. Silakan Anda cari, adakah foto-foto satelit yang bukan CGI, melainkan hasil foto dari teleskop? Jawabannya adalah tidak ada. Jika satelit tidak ada, bagaimana dengan GPS? Bagaimana dengan long distance call? Google Map? Buat apa bohong tentang itu? Apa untungnya? Hal ini akan dibahas dalam bab-bab berikut.